Hai guys, selamat malam dan kembali lagi bersama dengan aku. Okey, aku rasa lama gila aku tak buat video pasal cover tentang benda-benda yang viral kan. So sebab sini aku banyak gila busy sebab study. Sekarang ni kita dah study kan. So busy tak sempat nak cover benda-benda yang viral dan aku dah banyak ketinggalan pasal benda-benda yang viral. So sekarang ni kita akan cover tentang satu case di mana tulanya dekat internet dan juga dekat TikTok, especially pasal satu kes ni memang sangat-sangat viral. Bila aku buka je TikTok, keluar FYP pasal benda ni. By the way, sebelum kita cover pasal benda ni, pastikan korang semua make sure subscribe dulu YouTube channel aku. Jangan lupa untuk like, share dan juga komen, dan jangan skip iklan. Okay, so isu yang kita nak discover, yang kita nak react ni adalah pasal seorang remaja perempuan yang katanya tertikam adik lelakinya yang viral dekat TikTok. Apa yang aku faham adalah perempuan ni, dia berlaku pergaduhan dengan adik dia menyebabkan dia tertikam adik dia dengan sebilah pisau. Cannot brain lah, dan secara logikalnya aku fikir takkanlah seorang kakak nak membunuh seorang adik kan. Sebab ada spekulasi yang mengatakan kakak dia sengaja ataupun memang dah macam rancang untuk buat benda tu. Tapi aku tak rasa, sebab aku rasa remaja berusia 18 tahun ni masih lagi muda dan agak mustahil lah untuk buat benda macam ni dekat darah daging sendiri. Tanpa kita bercakap banyak, kita tengok dulu video yang tular dekat TikTok pasal remaja ni. Kes tertikam adik, keluarga tak percaya sebab dua beradik rapat dan taat agama. Okay, memang banyak gila dekat FYP TikTok keluar pasal benda ni. Al-Fatihah buat adik tu dan kakaknya, semoga tabah dengan dugaan ini. Sedih juga lah kisah mereka. Oh, kat sini, mungkin kat sini pun tempat kejadian dia, kat payung tu kan. Okay, so aku ada save video lah ni. Aku ada save video dekat ni. So sekarang ni kita akan tengok video ni and kita akan baca sedikit kupasan dan juga artikel pasal benda ni. So, seorang remaja perempuan direman 6 hari selepas baling pisau sehingga maut adiknya. Remaja ni baru usia 18 tahun dah. Kesian dia, cuba kau tengok. Dia 18 tahun tu kira dah bukan di bawah umur lah kan. Tapi sumpah dia, kesian tengok dia. Weh, kalau aku jadi dia ni mesti aku like macam trauma dan menyesal sebab buat benda macam tu. Aku faham, mungkin dia tak sengaja kan. Tapi apakan daya kan, kita tak tahu apa yang dia rasa guys. Okay, so kita akan baca sedikit apa yang dicakap. Okay, so kita akan baca sedikit artikel lah. So, remaja perempuan yang baling pisau pada adiknya sehingga maut telah direman selama 6 hari. Okay. Okay, so nak dijadikan cerita, seorang remaja perempuan ni dipercayai membaling pisau pada adik lelakinya sehingga menyebabkan maut di Ulu Pulau, Ulu Chuh dekat Iskandar Puteri semalam. Ianya direman 6 hari bermula pada hari ini. Okay, so dalam tempoh reman sehingga 25 Oktober ini, terhadap remaja berusia 18 tahun tu dikeluarkan magistrate dan di Johor Bahru. Okay, so polis ni telah menahan remaja tu selepas menerima laporan mengenai insiden tersebut pada jam 2.15 petang. So polis, ketua polis daerah Iskandar Puteri ACP Rahmat ni telah mengatakan bahawa terjadi malang itu dipercayai berpunca apabila mangsa yang berusia 16 tahun iaitu adik dia bergaduh dengan si kakaknya ni berikutan berebut tempat duduk dalam kereta ketika pulang dari sekolah. So sebab tu je, kadang-kadang aku tak boleh imagine diorang ambil pisau dekat mana dalam kereta. Yang tu agak suspend juga kan. Dan aku rasa kepada mak bapak, kalau ada letakkan pisau dekat dalam kereta tu, it's like macam very dangerous lah, bahaya, agak bahaya lah. Macam mana boleh ada pisau? Macam mana boleh? I cannot brain. Okay, so mari kita baca sedikit komen daripada netizen-netizen dekat luar sana. Okay,
biasa yang selalu gaduh dengan adik-beradik ni sebenarnya hubungan diorang sangat rapat. Betul. Boleh dikatakan macam tu sebab aku dengan adik-beradik aku dulu pun memang selalu gaduh. Percayalah, dia tak sengaja. Mungkin dia lepas dia tengok adik dia tu, dia menyesal. Kalau aku, aku memang sedih and menyesal juga. Memang aku pun tak tahu nak cakap macam mana, gengs. Memang aku tak tahu nak cakap macam mana. Memang this issue is very very sadis bagi aku sebab kita kehilangan orang yang kita sayang kan. So for this nilai murni atau pengajaran daripada kisah ni, aku just nak bagi tahu korang di mana korang kalau nak buat sesuatu, better berfikir panjang lah kan. Especially dengan benda-benda yang macam ni kan. So better fikir dulu sebelum nak bertindak lah. So janganlah bertindak secara mulu-mulu, ikutkan emosi apa semua kan. Pokoknya jangan di sini, even kita nak marahkan seseorang sekalipun, jangan sampai kita menggunakan sesuatu benda yang ada dengan diri kita lah. Contohnya macam pisau ke atau apa ke. Sebab kita macam tak tahu apa yang akan jadi. So very very bahaya. So aku rasa sampai sini sajalah video untuk kita pada malam ini. So Al-Fatihah lah buat si adik dia yang telah meninggal dunia. So aku harap benda-benda macam ni tak akan berlaku lah di kalangan keluarga kita. Semoga kita semua dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Until we meet in the next video. Assalamualaikum. Bye bye.